Ini kita Republik Belalang ya. Muncuk bahasa Sunda nama Simet. Lamun teu cacare langit. Aduh, ben urusan teu. Nah. Ke mana? Tacar kengeng, Mang. Calit. Tayaan. Aduh, di Bandamian cenah, gengs. Jadi, Mang Galak wes teu mesti. Dari Belalang. Itu bahasa Indonesia nak. Sunda nama ngalasimet. Tuh, ada hiji jeung gengs tuh. Aduh. Aduh, kecil. Itu cangkel mang tuh buka tutup buka tutup terus botol-botol. Harus biasa. Pohon-pohon terubuk. 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 Oh, seukeut mang. Ih, sami tayaan mang euy. Ada lagi pepatong, Mang? Pepatong? Pepatong mah juga enak, Kak. Nih, ada lagi. Ini kecil ini. Wah, kecil. Nah, gede, Mang. Nyumput ini, Bang. Wah. Ini gede nyumput, nih. Nih, itu. Aduh. Nah, Bang, ini, Bang. Gede lagi, Bang. Jadi, guys. Harus. Pelan-pelan, ya? Ikan. Oh, kalau bahasa Sundanya apa Bang Leken? Leken. Iya, itu Leken itu bahasa Sunda. Oh, kalau bahasa Indonesianya? Enggak tahu saya. Nih, ini kecil nih. Apa? Soalnya jualan itu barang langka. Adanya di kampung kita 3 bulan sekali. Setiap panen ya. Ada nih. Ada dua ini dulu, guys, nih. Nih, lu kagak dapat. Aduh, lubang lagi dia. Banginan si Amang ya. Nih. Ini enak, gengs, kalau digoreng. Saya tangkap kali dua, gengs. Nah, ini namanya belalang kelapa. Kelapa. Kalau yang hijau, Bang? Hijau. Belalang sawah asli ya? Sama sih, kelapa juga. Ada dua macam. Kita sehari-hari gini, gengs. Kalau udah panen. Pas musim. Pas musim, musim, pas musim panen, kita cari belalang. Belalang. Nah, nih. Ini warnanya ada dua warna dia. Nih. Hijau sama hitam. Nah, ini Bang. Kang, ini Kang. Nih, nempel nih Kang nih. Maaf Kang ya, nih. Nempel. Oh, iya. Pelan aja. Bang, ini Bang, banyak sini Bang, turun Bang, kering kok sawahnya. Nih. Dia malu-malu kucing. Nih Bang nih. Di belakang ini Bang tuh dia lagi jalan kaki Bang. Nih. Harus pelan-pelan itu. Nah, kita cari. Spot lagi si Abang. Terus lagi Bang ada Bang? Iya, tar masukin dulu nih. Nah, sekarang kita cari lagi di sini. Bang, ini Bang, gede Bang. Nah, gengs, ini gede. Kalau digoreng grinyi. Bahasa Sunda nama, gengs. Nih. Ini gede banget, Bang, ini Bang. Ini gede nih. Oh iya. Nah, yang hijau gini namanya semut kelapa juga. Kelapa juga. Yang ada yang warnanya kopi itu sama sih. Kalau kita cepat-cepat ngambilnya, jalannya juga kita gak akan dapat, soalnya harus pelan-pelan. Lalaunan. Nah, itu. Laun-laun, alon-alon, plafon. Itu bahasa Jawa. Kalau udah panen semuanya, kita bisa dapat satu galon ya, Bang? Bisa, Bang? Ini kalau ini namanya apa, Bang? Di Jawa Barat itu congcoran. 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 Ini enak-enak dimakan enggak, Bang? Kagak, yang ini mau bau.
bau. Udah pastiin aja. Kepala gede ya, jengs. Enak. Dia sembunyi sebenarnya, gengs. Nah, sekarang kita ke semak-semak lagi, gengs. Tapi hati-hati ya, takut ada ular. Nah, kita manjat katanya. Kita si Amang, si Akangnya. Tidak ada katanya. Kang, ini gak duduk dulu, Kang. Ini Kang gede, Kang. Ada. Ya nih, gede nih. Nih, gengs, nih. Oh iya. Pas bang, becek bang. Abang pakai sendal soalnya. Wah gede. Tuh lihat bang, boleh lihat bang. Nih lumayan super. Agung. Gede lah. Nah. Di semak-semak ini Tinukil. Ditangkap sama kita. Harus leken. Bahasa Sunda nama leken. Dalam muntah leken mah hehe. Di lemur abdi mah langsung dijang digoreng disarangkan nasi nguliwet. Ya, gitu kan ya, gak salah ya. Kang ini Kang gede Kang. Nih. Cih gede. Nih, yang ini namanya kalau di Jawa Barat itu simut pocong. Simut pocong, Bang. Tapi enak dimakan. Enak. Karena dia iya. Oh, mancung ternyata, geng. Dia minum dulu. Nih berduaan dia. Gak keliat geng, dia nyamar. Karena dia ijo, bekas pohon padi juga muncul, kurang bahasa nama. Pohon pare juga ijo. Nah, ini bang. Nih simet pocong pocong, tapi masih kecil kan, tapi gak apa-apa sih diambil. Yang gede gak ada. Yang kecil aja ya bang. Nah bang, ini bang gede bang. Isu urna simet pocong muncul. Tapi kan enak dimakan ya bang ya. Enak. Wah, itu suara. Nah, berhenti dia. Suara daat. Daat. Tuh. Gede dah.